أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita dalam perbincangan berkenaan dengan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi setelah beliau menceritakan tentang zikir-zikir, doa-doa dan sebahagian daripada adab bagi orang yang mengerjakan haji, penutup kepada bab ini Imam Nawawi membincangkan tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dua minggu lepas diajar kepada kita bagaimanakah kita nak mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula kita nak sampaikan salam orang hak yang kirim salam kepada kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bab memberi salam kepada Rasulullah sudah cukup kita ucapkan ataupun kita kata Assalamualaika ya Rasulullah. Baik, cuma hak yang disebut oleh Imam Nawawi adalah dalam ucapan tersebut memberi salam dengan nama-nama ataupun ucapan-ucapan yang menunjuk di atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubumikan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di samping kubur Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, kubur baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni kiblat. Kita kata ni, kita nak katakan ya, okey. Kita biasa masuk kat ni kan. Kita masuk kat ni, tubik kat ni kan. Baik. Jadi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan dihadapkan ke kiblat. Ni kubur Rasulullah, tepi kubur Rasulullah kubur Abu Bakar, tepi kubur Abu Bakar kubur Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi setelah bergerak ke sebelah kanan kurang lebih satu depa untuk memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah itu bergerak ke sebelah kanan kurang lebih satu depa untuk memberi salam kepada Umar bin Al-Khattab. Kemudian kembali lagi ke tempat asalnya di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bertawassul dengan baginda. Memohon syafaat baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, teman-temannya, handai taulang, orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya dan semua kaum muslimin. Ha, ni kalau sekiranya zaman dulu boleh lah buat lagu ni. Zaman lah ni. Tak boleh. Ha, tak boleh. Ha, nak doa-doa pun tak boleh. Baik. Dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa dan menggunakan kesempatan berada di tempat mulia ini sebaik-baiknya. Serta bertahmid kepada Allah. Bertahmid dengan maksud mengucap Alhamdulillah. Bertasbih. Mengucap Subhanallah. Bertakbir, mengucap Allahu Akbar. Bertahlil, mengucap La ilaha illallah. Mengucapkan selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan daripada semua itu. Kemudian masuk ke Raudhah. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah dulu, ziarah Rasulullah dulu baru masuk Raudhah. Ni cara zaman dia dululah. Zaman dia ni tak boleh. Zaman leni. Baik.
Buah kan nak masuk raudhah dia ni kena pakai nusuk dah sekarang. Yang bukan nusuk-nusuk dah. Pakai nusuk tu sekarang dia ni. Ha, mereka kalau ada kabel kemah tempat lain lah. Katanya kemudian masuk raudhah yang terletak antara antara maqam baginda dan mimbar masjid. Ha, lalu banyak-banyak berdoa di sana. Ha, kalau ada kabel tu buat lain. Abu jumpa kawan apa daripada Tajikistan, belajar syariah sekali. Lepas tu dia sambung belajar di Madinah. Kemudian rupa dia tugas situ. Ha, dia tugas jumpa, dia kata nak masuk raudhah. Ha, boleh nak masuk. Ha, mudah lah kalau gitu. Ha, mudah lah. Oh, kata gini mudah. Jadi ikut follow dia lah. Tu ada kabel. Tu baru kabel kecil, tak kabel besar lagi. Kemudian masuk ke raudhah yang terletak antara maqam baginda dan mimbar masjid. Lalu banyak-banyak berdoa di sana. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Artinya, tempat antara maqamku dan mimbarku adalah tamang daripada tamang-tamang syurga. Baik, ha, tempat itulah orang gebuk nak masuk. Apabila hendak meninggalkan kota Madinah, disunatkan untuk melakukan solat 2 rakaat sebagai perpisahan dengan Masjid Nabawi dan berdoa apa saja. Solat 2 rakaat. Baik. Kemudian mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam seperti sebelumnya. Lalu kembali berdoa dan mengucapkan perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma la taj'al hada akhir al-ahdi bi harami rasulik wa yassir li al-auda ila al-haramain sabilan sahlatan bimannika wa fadlik warzuqni al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah waruddana salimina ghanimina ila awtanina amin. Eh bukan ghanimina ila awtanina aminin. Ha, amin pula silap tinggal huruf aminin. Artinya ya Allah, ada pandai bahasa kau dia kau Arab bahang kau Melayu. Tengok kita fahamlah maksud daripada doa tadi, ya Allah, janganlah engkau jadikan ini sebagai akhir pertemuanku dengan tanah suci Rasulmu. Jangan jadi ia adalah sebagai pertemuan yang akhir sekali lah. Mudahkanlah aku kembali ke Al-Haramain dengan jalan yang mudah, dengan pemberian dan kurniaanmu. Berilah aku rezeki berupa kesejahteraan dan kesihatan di dunia dan di akhirat, dan kembalikan kami dengan selamat, aman sentosa, serta memperolehi pahala ke negeri kami. Ada beberapa pertimbangan saya akhiri nukilan bahagian ini. Meskipun dalam kitab ini kelihatan cukup panjang, namun jika dibandingkan dengan apa yang telah saya hafal, ini sangat ringkas. Oh, tengok kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Amba ni nak buat rekah dah tapi panjang kau. Tapi walaupun nampak panjang, nak banding dengan hak yang saya hafal, banyak lagi. Ha. Nak banding hak yang saya hafal. Hak rekah pun tak terbuat dah kita. Ha, betul tak? Hak rekah pun tak terbuat dah. Ha. Kemudian, Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia, kita memohon kepadanya untuk memberi taufik. Allah yang Maha Mulia, kita memohon kepadanya, kita berdoa kepadanya untuk memberi taufik agar kita selalu taat kepadanya dan untuk mengumpulkan kita semua dan saudara-saudara kita di syurganya yang mulia. Ini doa daripada Imam Nawawi. Dalam kitab Manasik, dalam Kitabul Manasik saya telah menjelaskan secara terperinci. Di sana ada kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi menceritakan tentang ibadat haji dan yang berkait dengannya. Al-Idah fi Manasikil Hajj, yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang mana dalam kitab tersebut, saya telah menjelaskan secara terperinci segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir ini. Baik itu penyempurnaan, cabang-cabang, mahupun sebagai tambahannya. Dan yang mana dalam tu ada penyempurnaan kepada apa yang disebut dalam kitab ni. Kitab ni sikit,
Hak yang menyempurnanya tengok dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Hajj ataupun cabang-cabang. Dia sebut satu benda, lepas tu datangkan cabang-cabang dalam kitab tu. Ha. Mahupun sebagai tambahan. Ha, tak ada orang dalam kitab ni, ada dalam kitab tu. Ha, kena ngaji pula lah kitab tu. Ha. Allah Subhanahu Taala lebih tahu yang paling benar, baginya segala pujian. Ha, Allah Taala yang lebih tahu segala yang yang benar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ha, tu. Ha. Kemudian baginya segala pujian, kenikmatan, taufik dan penjagaan. Daripada Al-Utbah, dia berkata, pernah aku duduk di hadapan maqam Nabi, kemudian datanglah seorang A'rabi dan mengucapkan, semoga kesejahteraan sentiasa dilipahkan ke atasmu wahai Rasulullah. Jadi Al-Utbi, Al-Utbah, Al-Utbi ke Al-Utbah, rasa tak apalah dibaca Al-Utbah. Kita tengok sekejap. Al-Utbi, dia tulis Al-Utbah kan. Nabi yang tengok semula, tapi dalam kitab Amr ni dia tulis Al-Utbi. Dalam kitab Amr dia berkata, pernah aku duduk di hadapan maqam Nabi, kemudian datanglah seorang A'rabi, seorang Arab Badui. Lepas tu dia mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ha, dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata lagu mana? Aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiayai dirinya, ketika melakukan kezaliman kepada dirinya, datang kepadamu ya Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon keampunan untuk mereka, tentulah mereka mendekati Allah, mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Okey, cerita dia kan, dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam Al-Quran ada ayat gitu. Ayat mana? Sekiranya mereka itu ketika mereka itu melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan maksiat, sebenarnya dia telah melakukan kezaliman kepada diri dia sendiri. Sebab di negeri akhirat nanti, kesusahan daripada kejahatan yang dibuat dulu, dia hak yang perlu kena tanggung. Orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan maksiat, pada hakikatnya dia telah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu, sekiranya mereka itu ketika mereka itu melakukan kezaliman, ja'uka, lalu mereka itu datang kepadamu ya Muhammad, lepas daripada mereka datang kepadamu ya Muhammad, fastaghfarullaha, mereka itu meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul, yakni Nabi Muhammad, beristighfar untuk mereka. Nabi Muhammad beristighfar untuk mereka. Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Ha. Jadi apabila berlaku perkara tersebut, la wajadullaha tawwabar rahiman, nescaya mereka itu akan mendapati Allah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Tuhan yang Maha mengasihani. Ceritanya seorang Arab Badui ini, Al-Utbi, dia duk tengok Al-Utbi ataupun Al-Utbah, kena tengok semula, tapi kita ambil Al-Utbi. Kita tengok semula. Jadi dia duduk depan makam Rasulullah, duduk berhati. Dia macam kita kan. Kadang-kadang kita duduk depan Kaabah, berhati orang tu, berhati orang ni. Berhati orang. Mula-mula tu khusyuk dah lama duduk. Berhati orang tu, berhati orang ni, macam-macam orang ada kan. Jadi dengar. Orang ni, orang Arab Badui mari, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatan kepadamu wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sekiranya mereka itu melakukan kezaliman kepada diri-diri mereka itu sendiri, kemudian mereka itu datang kepadamu serta mereka itu beristighfar kepada Allah dan Rasul beristighfar untuk mereka, maka mereka itu akan mendapati Allah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Kata siapa? Kata orang Arab Badui sat ni. Kemudian ceritanya
Aku telah datang kepadamu. Ha, tengok, aku telah datang kepadamu. Siapa kata Arab Badwi? Rasulullah, aku mari kepadamu dengan memohon keampunan ke atas dosa-dosaku, serta aku minta Allah Ta'ala mengampun dosa aku dan meminta syafaat denganmu kepada Tuhanku. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair, ya khairu man dufinat bil qa'i a'zamuhu a'zumuhu fa taba min tibihin al qa' wal ukmu nafsi al fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam. Maksudnya, ya khairu man dufinat bil qa'i a'zamuhu fa taba min tibihin al qa' wal ukmu nafsi al fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam. Membaca bagi sini, tapi ada bagi-bagi ni masih cikgu rasa tak kena je. Nanti kita tengok semula. Wahai orang yang terbaik, yang tulang belulangnya dikubur di lembah-lembah dan ngarai menjadi mulia kerana kemuliaannya, jiwaku menjadi tebusan bagi makam yang engkau tinggali. Di sana ada keagungan, kedermawang, kedermawanang dan kemuliaan. Kemudian lepas daripada dia kata lagu tu, lalu pun dia pun pergi. Sementar kemudian, aku terasa mengantuk dan aku tertidur. Tidur. Dalam tidur aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Utsbi, kejarlah orang Arabi itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia, kejar orang Arabi itu dan beritahulah kepadanya bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Imam Nawawi menceritakan perkara yang pernah berlaku sebelum ini yang diriwayat dalam beberapa kitab sirah. Kemudian zikir-zikir jihad. Habis bab haji nak cerita tentang bab jihad pula. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ibadat yang besar, ganjaran dia besar, kedudukan yang cukup mulia, kedudukannya cukup mulia di sisi Allah adalah ibadat jihad. Orang hak yang berjihad adalah orang hak yang diberi kepada dia peluang untuk mengerjakan sesuatu ibadat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok bagaimana tentang zikir-zikir yang berkait dengan jihad. Dia dalam jihad pun ada zikir-zikir yang disunatkan kepada kita membacanya. Zikir-zikir pergi dan pulang dari jihad, bermusafir pergi balik, akan kami paparkan dalam kitab kita zikir berpergian. Maksudnya kitab-kitab zikir yang menceritakan tentang zikir-zikir yang dibaca ketika bermusafir, insya-Allah, kata Imam Nawawi. Sedangkan yang khusus dalam bahagian ini bab jihad akan kami paparkan secara ringkas. Yang pertama, disunatkan mengharap mati syahid. Disunatkan mengharap mati syahid. Pada asalnya, ingin kepada mati adalah benda yang dicela oleh syarak. Agama kita melarang kita nak kepada mati kerana musibah yang menimpa kita, melainkan apabila kita ingin untuk mati, untuk mati syahid. Itu adalah sebuah kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada sebahagian daripada hamba-hambanya. Baik, kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertamu ke tempat Ummul Haram, ke tempat Ummu Haram. Jadi ada seorang sahabiyat daripada puak Ansar yang dikenali sebagai Ummu Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi rumah dia, lepas tu Rasul tidur di rumah dia. Di sana baginda tidur. Kemudian ketika bangun, baginda ketawa tengah-tengah tidur, Rasul bangun. Rasul suka. Ummu Haram bertanya, pelik. Bangun kejut, suka. Apa yang membuatmu ketawa, wahai Rasulullah?
Baginda menjawab, nasum min ummati urida alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja thabaja hadzal bahr mulukan 'alal asirati aw mithlal muluk. Maksudnya, sekumpulan orang daripada umatku dihadapkan kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tidur, gerak Allah Taala bentangkan ada sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi para nabi, apa yang dilihat oleh para nabi dalam tidur adalah wahyu. Baik. Mereka adalah tentera-tentera yang berperang di jalan Allah. Mereka berlayar di atas laut ini sebagai raja di atas pembaringan atau seperti raja. Oh, mereka berpegang. Siapa naik kapal, siapa naik perahu besar, belayar. Di zaman Rasulullah tak ada lagi sahabat-sahabat pegang naik atas kapal-kapal. Ha, siapa tahap tu? Ummu Haram mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendoakannya. Dan lepas daripada itu, lepas daripada Rasul wafat, dan sempat Ummu Haram naik kapal, lepas daripada itu meninggal dunia. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah daripada Mu'adz radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadiqan thumma mata aw qutil fa inna lahu ajra shahid." Kata Rasulullah, sesiapa yang memohon kepada Allah untuk mati terbunuh, untuk mati terbunuh di dalam pada jalan Allah dengan benar-benar keluar daripada lubuk hatinya, kemudian dia meninggal atau mati terbunuh, maka dia mendapat pahala mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada orang hak yang betul-betul minta daripada Allah agar dia dibunuh pada jalan Allah, kalau dia mati, ganjaran dia adalah ganjaran pahala mati syahid. Allahu Akbar. Bukan suatu benda hak yang mudahlah untuk gugur syahid di medan perang. Bayang medan perang. Medan perang ni bukan main bola. Bukan main bola. Bukan. Bukan main futsal. Bukan main bajika. Bukan. Hak ni berhadapan dengan musuh. Perang. Dak mati cedera. Dak cedera, alhamdulillah selamat. Mati pun alhamdulillah dapat syahid. Baik. Allahu Akbar. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Besarnya apabila kita minta daripada Allah untuk mati syahid, Allah SWT akan bagi ganjaran mati syahid. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talaba asy-syahadata shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu." Sesiapa yang benar-benar meminta untuk mati syahid, maka akan dia akan diberi pahalanya walaupun tidak mati syahid. Walaupun tak mati syahid, tetap dia dapat ganjaran pahala untuk mati syahid. Ada seorang sahabat Rasulullah yang cukup hebat. Nama dia adalah Saifullah Khalid bin Walid. Diberi gelaran Saifullah pedang Allah, Khalid bin Al-Walid. Yang mana mana-mana peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid tidak pernah kalah. Mana-mana peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid tidak pernah kalah. Sama ada di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, tidak pernah kalah. Dan di tubuh Khalid bin Al-Walid tak ada pun tempat hak yang tidak ada kesan luka. Tapi dia tidak gugur di medan perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi ganjaran pahala mati syahid. Sebab lama dah dia nak mati syahid. Baik. Kemudian anjuran pemerintah. Anjuran benda ni.
anjuran pemerintah komandan pasukan agar selalu bertakwa kepada Allah. Anjuran pemerintah terhadap pemimpin kepada tentera agar bertakwa kepada Allah dan mengajar kepada dia apa yang diperlukan ketika berperang dengan musuh, berdamai dan selain daripada perkara tersebut. Jadi panjang lagi lah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menunjuk seseorang untuk menjadi komander, menjadi pemimpin pasukan atau regu pasukan, beliau menasihatinya secara peribadi untuk bertakwa kepada Allah dan memperlakukan pasukannya dengan baik. Baginda bersabda, ini di antara pesanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada pemimpin yang Rasulullah lantik dalam peperangan. Rasul hantar pasukan, Rasul lantik seorang pemimpin, ni hak yang Rasul pesan kepada pemimpin dan pasukan tersebut. Benda Rasul pesan, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalath khisal." Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperanglah kamu dengan nama Allah di jalan Allah. Ini pesanan Rasulullah kepada pemimpin yang memimpin tentera yang dihantar oleh Rasulullah untuk berperang. Hendaklah kamu berperang dengan nama Allah pada jalan Allah. Perangilah orang kafir. Perangilah orang yang kafir dengan Allah, orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah kamu, tapi dan janganlah kamu menipu. Jangan mengingkari perjanjian. Jangan menyeksa. Dia wala tumathilu ni makna dia adalah jangan apabila bunuh orang kafir, jangan pergi keluar, pergi cicang apa semua sekali. Itu makna wala tumathilu. Dia terjemah dia. Jangan jangan menyeksa. Dan janganlah membunuh anak kecil. Rasulullah kan. Budak-budak jangan. Apabila kamu bertemu dengan musuh kamu dari kalangan kaum musyrikin, maka serulah kepada mereka tiga perkara. Rasul ajar dulu, seru dulu, ajak kepada agama Islam dulu mula-mula. Baik. Jadi di sana ada perkara-perkara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat dan umat dia sebelum daripada berperang. Sunat bagi pemerintah dan ketua pasukan semasa hendak berperang agar membelokkan maksud kepada selainnya. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul nak perang, Rasul ajak pada sahabat Rasulullah untuk bersiap je. Rasul nak kabur pengaruh nak pergi. Rasul sembunyikan tujuan. Melainkan ada satu peperangan, apa peperangan-peperangan tertentu je. Hak yang Rasul kabur tujuan. Tujuan dia Rasul nak kabur, Rasul hanya suruh buat persiapan untuk mengkaburi mata, mengkaburi berita-berita tersebut daripada musuh. Baik. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah hendak berperang kecuali membelokkan maksudnya kepada selainnya. Rasul sembunyi, Rasul kabur. Ini strategilah. Kemudian doa bagi orang yang berperang atau membantu peperangan dan perkara yang menjadi motivasi. Nanti kita tengok benda yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia ni. Sebab kadang-kadang hak yang dia terjemuh ni tak apa nak tepat mana. Baik. Katanya bab doa liman yuqatil. Bab doa bagi mereka yang berperang. Satu. Au ya'malu ala ma yu'idu ala al-qital. Bab pada menyatakan doa bagi mereka hak yang dia melakukan sesuatu perkara untuk membantu peperangan. Lepas tu lagi benda lagi dan perkara-perkara yang menjadi motivasi untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Hei Nabi, korbankanlah semangat
kobarkanlah korban dok. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Rasulullah sallallahu taala memerintahkan supaya Rasulullah bangkitkan semangat orang beriman untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksud kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khandaq. Di sana baginda melihat kaum Muhajirin dan Ansar sedang menggali parit pada hari yang sangat dingin, sejuk. Ketika baginda melihat rasa lelah dan lapar yang menghinggapi mereka, baginda bersabda, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Kehidupan ini sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansar dan golongan Muhajirin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah ada satu peperangan yang besar yang dinamakan sebagai peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Perkataan Ahzab adalah perkataan jamak daripada Hizbun. Maksudnya gabungan daripada musyrikin-musyrikin orang kafir mari serang Madinah. Peperangan Ahzab dinamakan juga sebagai peperangan Khandaq. Khandaq ini makna dia parit. Jadi apabila sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya puak-puak Yahudi telah menjadi dalang mengumpulkan musyrikin untuk menghapus penduduk Madinah. Ya, gabung belaka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimanakah hak yang perlu kita kena buat? Kalau sebelum daripada ni peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan sahabat. Ada sebahagian sahabat memberi pandangan untuk bertahan di Madinah. Ada sebahagian sahabat berpandangan untuk keluar daripada Madinah. Maka Rasulullah menerima pandangan untuk keluar daripada Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul berpandangan untuk bertahan di Madinah. Maka dia marah. Dia kata, duk ikut orang lain, duk ikut dia. Maka satu per tiga daripada hak yang menyertai tentera Rasulullah lagi. Tubik. Maksudnya balik semula. Satu per tiga balik semula. Sebab ni dipimpin oleh siapa? Ketua Munafiqun. Jadi dalam peperangan Ahzab, Rasul bermusyarat. Rasul kata gini, kalau kita hari ni kita bertahan dalam Madinah. Hak sebelum ni kita keluar. Ni kita bertahan dalam Madinah. Cuma oleh kerana gabungan ni gabungan yang ramah, dan tentera pada ketika itu tentera yang paling bahaya, tentera berkuda. Maka bagaimanakah cara untuk kita menghalang tentera berkuda masuk ke Madinah? Bagaimana cara? Baik, kalau kawasan yang ada ladang-ladang, tak apa dah. Kuda nak lalu lah ni. Langgar ke? Batang sawit patah pok oli. Baik, kawasan yang ada perumahan, selamat dah. Dia ada kawasan-kawasan yang lapang, yang luah, yang mana tentera berkuda boleh masuk. Ada satu penjuru. Nak buat lagu mana? Maka ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Salman Al-Farisi. Orang negeri Farsi, Iran sekarang ni. Dia kata, kami, kalau kami dengar, kami duduk di Farsi dulu. Kalau kami dengar ada mana-mana tentera yang ingin datang menyerang kampung kami, maka kami akan buat parit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan tersebut. Gotong royong. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakak gali parit. Gali parit untuk menghalang kuda boleh locak masuk, bukan sepit lah. Mesti kena luah. Luah, batu dalam. Baik. Masa tu, udara sejuk. Peralatan tidak lengkap. Makanan tak banyak. Tapi para sahabat, pakak gotong-royong. Nabi SAW sendiri pun bagi, gali banyak ni, kumpulan ni gali banyak ni, kumpulan ni gali banyak ni. Dan Rasulullah SAW sendiri, pakak gali. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan perkataan Allahumma innal aisha
aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di negeri akhirat. Maka berilah keampunan kepada puak ansar dan kepada golongan muhajirun. Baik. Kemudian berdoa dan bertakbir ketika peperangan dan menagih mengharapkan janji Allah untuk kemenangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allahu akbar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita begitu baca cerita-cerita tentang peperangan para sahabat, kadang-kadang para sahabat kata, "Ai, ada silap ni, ada silap kita ni. Lambat dapat menang ni." Ha, siapa tahap tu? Ada silap ni, mana perlu kita kena betul eh? Warna eh, siapa ke sari dak menang lagi ni? Hak lepas-lepas kejap aje ni. Nak royaknya dia. Tingginya keyakinan dapat kemenangan. Lepas tu apabila lambat sikit kemenangan, ada kesilapan yang dilakukan oleh kita ni, kita kena betul ni. Ha. Allahu akbar. Memang cukup hebat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita yang pada hakikatnya perlu kita menjadikan apa yang mereka buat sebagai petunjuk dalam kita berjihad dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ha, tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa dengan musuh kamu, maka mung kena tetap dan wadhkurullaha katsira, dan mung kena berzikir kepada Allah banyak. Mulut sentiasa berzikir kepada Allah. Itu sebenarnya adalah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Islam. Kalau kita baca sejarah peperangan yang berlaku bermula di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, kita dapati tentera Islam daripada sudut bilangan sedikit, daripada sudut senjata sedikit. Kalau nak pakai hukum adat kalah. Tapi tidak. Kekuatan yang pada hakikatnya bukan terletak pada gamanya tentera, bukan terletak pada banyaknya senjata, tetapi terletak pada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia adalah sebuah perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Berapa banyak fi'atin qalilah, kumpulan yang sedikit, ghalabat fi'atan kathirah, dapat memenangi kumpulan yang banyak, bi'iznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang Islam dia kena kukuhkan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan kebergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan mendapat kemenangan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi yang bermaksud agar kamu mendapat beruntung, la'allakum tuflihun, supaya kamu dapat kejayaan. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u, dan hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah, dan hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada rasul, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Ha, jangan duk balah sama sendiri, menyebabkan fatafshalu, menyebabkan kamu akan menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang keluar daripada kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia, serta menghalang orang daripada jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala larang kita ni berlagak sombong, ada sifat-sifat dak comel dalam hati terhadap manusia.
Sebahagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat lengkap dalam menjelaskan adab-adab berperang. Sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya ayat yang kita baca saat ini adalah ayat yang paling lengkap yang menceritakan tentang adab di dalam peperangan. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika tengah berada di khaimahnya, Allahumma inni anshuduka, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah, sesungguhnya aku menagih janjimu. Ya Allah, jika engkau menghendaki, nescaya engkau tidak akan lagi disembah lagi setelah hari ini. Ini ucapan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam peperangan Badar. Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang tangan baginda dan mengatakan, "Cukup wahai Rasulullah, engkau telah meminta dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhanmu." Dia pun keluar sambil membaca ayat, "Golongan itu pasti akan dikalahkan." Ayat yang bermaksud golongan itu pasti akan dikalahkan. Sayuhzamul jam'u wa yuwallu dan dubur balis sa'atu mawa'iduhum was sa'atu adha wa amar. Maksudnya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Dalam riwayat lain disebutkan terjadi pada perang Badar. Ini adalah lafaz Bukhari. Jadi maksudnya ucapan hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap, apa hak yang kita cerita saat ini adalah berlaku pada peperangan Badar. Dan lafaz yang kita baca adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Manakala lafaz yang diriwayat oleh Imam Muslim ada sedikit berbeza. Cerita yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Tuhannya dengan suara kuat, Allahumma angjiz li ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku. Ya Allah, apabila golongan dari pemeluk Islam ini hancur, nescaya engkau tidak disembah lagi di muka bumi ini. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sebelum daripada berlakunya peperangan Badar. Baginda terus berdoa dengan suara kuat sambil mengangkat kedua tangannya hingga selendangnya. Ni selendang yang letak di atas bahu jatuh. Kemudian kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari baginda berperang melawan musuh, baginda menunggu hingga matahari condong ke arah barat. Kemudian baginda berdiri dan bersabda, "Ayuhan nas, la tatamannu liqa'al adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf." Maksudnya, wahai manusia, janganlah kamu mengharap bertemu musuh dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah bahawa syurga itu berada di bawah naungan pedang. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abdullah bin Abi Aufa menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulakan peperangan melainkan setelah matahari condong. Maksudnya setelah daripada gelincir matahari barulah Rasulullah memulakan peperangan. Baik. Jadi apabila gelincir dah matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan saf para sahabat. Lepas tu Rasulullah mengucap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa perkataan, antaranya kata Rasulullah kepada sahabat sanang, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannu liqa'al adu." Jangan sekali-kali kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jangan. Rasul larang. Kenapa Rasul larang? Kalau kita nak kaji secara lebih mendalam, kenapa Rasul larang? Kerana apabila ada cita-cita nak berjumpa dengan musuh,
Jadi dia ada sifat ujub dalam diri dia. Ada sifat dia kagum dalam diri dia. Kita buat contoh. Buat contoh gini. Orang hok yang belajar silat. Ha, belajar silat. Hau hok tu kok. Nak baluh orang je. Sebab dia dia rasa diri dia kuat. Jadi apabila kita nak berjumpa dengan musuh, jadi kita tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi kita telah bergantung kepada diri kita sendiri. Ini adalah musibah yang besar. Sedangkan kekuatan umat Islam adalah ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita kata contoh tadi ya. Ha, contoh tadi. Ha, baru belajar 2-3 buah baru. Hak tu kok nak cari lawan aja. Dah rasa gagah dah ni. Rasulullah kan. Jangan mencita-cita nak berjumpa dengan musuh. Kerana apabila kita nak bercita-cita berjumpa dengan musuh, kita telah kagum kepada diri kita sendiri. Kita telah bersandar kekuatan itu kepada diri kita sendiri. Tidak ada lagi sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, wasallullah al-afiyah. Mungkin minta kepada Allah agar Allah Taala bagi kepadamu keselamatan. Tapi fa idza laqitumuhum, tapi apabila kamu berjumpa dengan musuh, fasbiru, mungkin kena tabah. Jangan sekali-kali undur. Lari daripada medan perang termasuk dalam dosa besar. Lari daripada medan perang. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat dia kalau sekiranya musuh saat itu tidak lebih daripada 2 kali ganda. Kalau misalnya 2 kali ganda kita ke bawah, waktu dah lari. Tentera Islam 100 orang. Musuh 150, 180, waktu dah lari. Tak boleh undur. Salah undur. Tapi kalau musuh 1000, kita 100, waktu tak apa. Waktu boleh undur. Baik. Apabila mu berjumpa, fasbiru, mu kena sabar. Lepas tu Rasul kata, wa'alamu, mu kena tahu, annal jannata tahta dhilalis suyuf. Bahawasanya syurga Allah di bawah naungan, di bawah teduhan pedang. Kan pedang tung-tung-tung-tung. Di bawah itu ada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia orang, dia duduk dalam medan perang, bunyi senjata ni, ya Allah, takut bunyi senjata. Takutlah bunyi senjata ni. Dengar hok duk plastik tu, oh, gerang nak pergi. Tapi kalau orang pergi, bukan semua orang berani nak pergi. Baik. Nah, tapi kok mana-mana pun kalau ada peluang, menjadi kewajipan kita kena pergi. Kita kena tolong. Aku ingat masa tadi dulu, ni nak satu cerita lah. Biarlah, last sekali. Sebelum daripada kita berhenti, kita nak cerita juga. Nah, satu cerita. Masa tu amba duduk nadah kitab di Pondok Kedi masa tu. Masa tu sejuti. Nadah kitab. Lepas tu bangun awal sebelum subuh, bunyi keruk-keruk bunyi. Bunyi menembak. Lepas tu tanya lah kawan-kawan. Kawan-kawan kata, dak Cina nak waktu turun kapal, dia kata, dia pasang ngecong. Tidak awal lagi dia tu ngaji. Lepas tu belajar-belajar tu, tiba-tiba bunyi heli duduk main atas pondok. Kong pergi kat main kat ni. Lepas tu baru sampai berita kata, orang musuh. Di sana dia panggil orang musuh. Orang perang. Perang. Lepas tu ramai dah mati. Lepas tu ada juga budak pondok Kedi pun mati kok. Terlibat sama. Seorang. Baik. Kawan juga lah. Masa tu peristiwa Krisik panggil. Dia pondok Kedi dekat Krisik. Peristiwa Krisik. Lepas tu, kita nak pergi tengok lah. Nak pergi tengok lah. Ni pendek, dipendekkan cerita. Kita pergi tengok. Pergi tengok, pergi dekat. Duduk tepi bangunan. Pondok Kris. Masjid Krisik tu, ya kepung dengan kereta perisa. Pau. Modong. Ada seorang pemberita, orang nak cerita pemberita. Berani ni pemberita, dekat ni, ambil gambar dekat ni, orang puang, berani. Kena peluru sultan, pum, reboh, orang lain berakak pulak lagi. Dia ambil gambar orang, oh kata berani orang ni, dekat ni. Orang lain nak masuk berani, masuk dekat, dia dekat pulak Oh berani ni, pemberita ni, nak ambil berita ni. Kena lepas peluru kereta, kereta perisa, kereta kebal, benda ni panggil tau. Pakong, bergegor kat kita duduk. Bergegor kat kita duduk. Reboh dia. Orang lain pula kena usung lagi, bertawang kat dia. Itu raya. Jadi, tapi kalau kat mana-mana pun, reboh ke, tak reboh ke, sampai masa,
menjadi kewajipanlah kepada setiap umat Islam berjihad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, maka umat Islam kena letak dalam hati wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Mungkin dia tahu bahawasanya syurga itu berada di bawah naungan mata pedang. Baik. Kalau zaman kita kak, di bawah peluru-peluru. Syurga berada di situ. Kemudian baginda melanjutkan doa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Artinya, ya Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang menjalankan awang, zat yang menghancurkan sekutu, hancurlah mereka dan menangkanlah kami ke atas mereka. Dalam riwayat lain disebutkan lafaz, Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Maksudnya, ya Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang maha cepat hitungannya, hancurkanlah sekutu. Ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Baik, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat, memberi keberkatan terhadap pengajian yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan juga kita tidak jangan lupa untuk berdoa, sentiasa berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang berperang dengan puak-puak Yahudi yang sentiasa melakukan kezaliman di bumi Palestin. Semoga Allah Subhanahu taala sentiasa memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawl wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawl wal 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.